Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Kopi Jebret dari Cirangkong dengan Pak Ajat Sudarjat. Cirangkongnya masuk wilayah Cirangkong, wilayah Desa Dawagung, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Dan kita Jebret lahir 19 Desember 2017. Kita mengajukan atau meningkatkan hasil kopi petani Arabica Karaha, itu salah satu jenis kopi, salah satu jenis kopi Arabica. Di Japa Arabica Sukapura Tasikmalaya. Nah, ini udah terkenalnya aromanya strong, kuat, karakternya kuat. Jebret itu menyehatkan dan cenghar upami bahasa Sunda nama tahun lahir sama ngejreng gitu kan. Nah, kita banyak beberapa produk ini kopi biji arabikanya yang biji masak khusus, kemudian drip bagnya yang langsung saring tanpa hampas. Oh, jadi kalau nyentuh ini apa nyeduh ini nggak ada ampasnya jadi seperti ini. Nah, hasilnya langsung bisa diminum gitu ya. Kemudian ada juga yang menyehatkan, kopi susu jahe, kopi latte-nya ada juga. Ini kopi susu jahe. Kopi susu jahe. Ini kopi latte ini. Variannya banyak sih sebetulnya. Kopi latte. Tadi saya sudah merasakan yang soft ya. Ini yang kategori soft. Nah, sedangkan yang kebanyakan penikmat kopi itu yang nendangnya kencang ya. Nah, yang kuat nih. Karena saya nggak kuat lambungnya, maka sudah ada nih yang akan mencobanya, saudara Anggit nih. Ini driver juga CEO, modifikator custom motor juga, dan memang penghobi kopi berat. Kopi berat. Sampai pohon-pohonnya dimakan. Daun-daunnya dimakan. Saking hobinya penghobi berat. Oke, kita coba explore bagaimana rasa yang apa? Lihat yang ini. Arabica Taraju. Ya, oke. Okay. Bagaimana sensasi nendangnya gitu? Oh, oke. Okay. Gitu ya. Lanjut. Oke, okay, siap. Jadi Arabica Taraju. Oke, okay, biasanya kalau kita minum kopi-kopi model Arabica kayak gini, itu pahitnya kayak minum apa gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih, coba yang ini. Bismillah. Aroma dulu. Begitu aroma yang yang nyampe di aroma gimana awalnya? Asik banget sih ini, beneran asik banget ini. Jadi apa ya, arabikanya itu dominan banget, berasa banget. Iya. Terus udah gitu tingkat keasamannya tuh asik gitu di mulut, nggak gimana ya? Nggak lebih dari bersahabat di mulut gitu. Sop gitu. Iya, enak. Jadi sweet ini. Dan ini belum pakai gula kan? Belum pakai gula. Ori berarti ori. Ini enak banget, belum pakai gula. Ini belum pakai gula, tapi rasanya asik banget. Ini gokil sih ini. Beneran baru nyobain. Soalnya biasa-biasanya tuh belum pakai gula tuh kayak nolak gitu lidahnya gitu. Nolak nih. Asik banget nih. Jadi rekomen gimana nih? Rekom banget kepada pokok beratan. Ya, soalnya nggak terlalu ini banget, nggak terlalu apa sih? Asam. Buat asam itu. Walaupun kuat gitu. Kuat ini. Kuat. Iya. Iya, asli banget ini, beneran. Cakep banget. Good banget dari Arabica Taraju. Oke, okay. Guys, ini dengan kopi Jebret 08 bisa didapatkan di Instagram Kopi IE Jebret atau Facebook Ajat Sudarjat atau nomor HP 0813 941 46 248. Terima kasih.